Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Semoga hari ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Hari ini insyaallah pembelajaran bahasa Indonesia akan kita lanjutkan di bab 2 ya. Jadi kita sudah masuk bab 2. Jadi ingat anak-anak ustazah, meskipun saat ini kita belum bisa bertatap muka ya, kita masih belajar jarak jauh, namun anak-anak ustazah wajib menanamkan sikap tanggung jawab serta disiplin ya, karena dengan sikap tersebut nantinya akan membawa kebaikan untuk diri anak-anak ustazah ya. Ya, jadi materi kali ini tentang bab 2 berjudul menyampaikan pidato persuasif. Menyampaikan pidato persuasif. Jadi anak-anak ustazah, sebenarnya untuk masalah pidato ini ya seringlah anak-anak ustazah dengar ya kan. Apakah anak-anak ustazah dengarnya secara langsung ataupun tidak langsung? Contoh pidato yang anak-anak ustazah sering dengar secara langsung ya, ketika anak-anak ustazah sekolah sering kan setiap hari Senin ya, itu selalu ada saja guru yang menyampaikan suatu nasihat ya ataupun motivasi, itu dinamakan pidato ya, itu dinamakan pidato. Jadi pidato ini seringlah kita jumpai. Kalau yang pidato secara tidak langsung mungkin kita saksikan itu ada di televisi. Ya, misal pidato kenegaraan, contoh pidato ini disampaikan oleh Bapak Presiden kita, seperti itu kan. Nah, sangat seringlah sebenarnya kita mendengarkan ataupun menyaksikan orang berpidato. Lalu apa itu pidato? Jadi pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya. Jadi pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya. Jadi sebenarnya pidato ini merupakan penyampaian pendapat yang disampaikan oleh si pidato itu. Nah, penyampaian pendapat ya, yang mana didengar oleh khalayak ramai atau khalayak umum. Contoh kalau kita di sekolah, kadang Ustazah Rizka kan pernah berpidato, berarti menyampaikan pidato adalah Ustazah Rizka. Ustazah Rizka menyampaikan pandangannya tentang suatu keadaan ataupun suatu peristiwa. Jadi Ustazah ulangi, pidato itu adalah merupakan kegiatan berbicara di depan umum, atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya. Jadi apa sih tujuannya pidato ini? Seberapa pentingkah pidato ini harus ada di tengah-tengah kehidupan kita? Ya jelaslah pidato itu sangat penting, yang mana dengan melalui pidato tersebut kita akan mengetahui sebuah nasihat atau informasi-informasi penting, suatu fakta yang terjadi dalam fenomena kehidupan ini. Kita juga bisa menjadi sarana menambah wawasan ya, karena biasa dalam pidato itu nanti adalah suatu motivasi penyampaian yang mungkin akan memengaruhi hidup orang lain, seperti itu.
Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Jadi pidato persuasif itu, nah, yang namanya persuasif kan berarti dia mengajak dan memengaruhi. Ya jelaslah, yang namanya pidato haruslah dia bisa memengaruhi dan harus dia bersifat mengajak. Ya, harus dia bersifat mengajak. Kita baca dulu ya. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Seperti telah dipelajari sebelumnya bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang, dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya. Kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Jadi sebenarnya yang namanya teks eksposisi itu banyak ya nak ya, ada beberapa. Ada eksposisi untuk nih, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Nah, bisa kita temui teks persuasifnya berupa editorial surat kabar, pidato politik atau kampanye, media cetak, teks informasi dalam buku, surat kepada editor. Ini jenis yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Nah, kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang jasa dan aktivitas. Contohnya adalah misalnya poster, iklan, slogan. Anak-anak ustazah masih ingat kapan kita belajar tentang iklan, poster, slogan ya? Kita sudah belajar itu sewaktu kelas 8 ya. Di kelas 8 kita mempelajari yang namanya iklan, poster, dan slogan. Nah, jadi adapun iklan, poster, slogan itu termasuk dari jenis teks eksposisi karena dia dapat memengaruhi hidup orang lain ya. Dengan adanya iklan tersebut bisalah terpengaruh kita untuk terajak menggunakan produk yang sudah dipromosikan ya. Misalnya ini contoh slogan 10 langkah memiliki tubuh indah. Misalnya ada iklan sampo seperti itu kan. Nah, kita pasti terpengaruh menggunakan sampo itu juga. Nah, itu termasuk jenis kedua dari teks eksposisi. Nah, yang ketiga ini eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus, misalnya selamatkan terumbu karang sekarang. Eksposisi persuasi memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen logis dan bukti. Nah, ini sih contohnya kayak slogan ya. Jadi eksposisi, jenis eksposisi yang kita bahas saat ini adalah ini. Yang pertama yaitu tentang pidato ya. Nah, sekarang kita masuk materi A, mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Setiap orang akan berbicara di hadapan orang lain, misalnya pada acara syukuran keberhasilan tertentu, seperti berhasil menjuarai suatu lomba, lulus ujian, dan kesempatan lain yang mengharuskan kita berbicara di hadapan orang lain. Ini juga pidato. Dalam kesempatan yang lebih resmi, kita perlu menyatakan pendapat kepada banyak orang. Kita menyuarakan apa yang menjadi kepedulian kita. Kita harus peduli kepada hal-hal baik tentang apapun kepada siapapun. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling unggul, sudah seharusnya kita menjaga alam semesta agar bermanfaat bagi seluruh umat manusia dimanapun berada. Kita tidak dapat hidup sendiri. Hidup kita terkait dengan banyak orang di seluruh muka bumi. Kerusakan yang terjadi di lingkungan kita akan berdampak ke tempat lain. Bagi sebagian orang, kesempatan berbicara di hadapan orang banyak terasa menakutkan. Ini masalah mental yang harus diatasi. Suatu saat, apakah di sekolah atau di tempat kerja akan ada saatnya kita diminta berpidato meski hanya singkat. Nah, jadi anak-anak ustazah, sebenarnya pidato ini sangat penting dipelajari. Kenapa? Nantinya anak-anak ustazah, ya suatu saat anak-anak ustazah itu pastilah ya, entah anak-anak ustazah jadi guru atau
apapun tuh ada acara di rumah, anak-anak ustazah harus bisa mengutarakan pendapat anak-anak ustazah dengan baik, ya, dengan cara menyampaikan argumen ataupun pendapat yang bisa mempengaruhi hidup orang lain. Tentunya mempengaruhinya itu adalah ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang lebih memang harus kita lakukan seperti itu. Nah, jadi orang yang berpidato itu dia harus tahu dulu tema apa yang memang akan disajikannya, akan dijelaskannya. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu contoh dari pidato, ya. Nih. Ini ada contoh pidato, kita baca dulu ya. Halo, nama saya Seven Suzuki, berbicara mewakili ICO. Kami adalah kelompok dari Kanada yang terdiri atas anak-anak berusia 12 dan 13 tahun yang mencoba membuat perbedaan. Vanessa Suti, Morga, Gester, Michelle Quick, dan saya sendiri. Kami menggalang dana untuk bisa datang ke sini sejauh 6.000 mil untuk memberitahukan pada Anda sekalian orang dewasa bahwa Anda harus mengubah cara Anda. Hari ini di sini juga saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Saya menginginkan masa depan bagi diri saya saja. Kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Saya berada di sini untuk berbicara bagi semua generasi yang akan datang. Saya berada di sini mewakili anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia yang tangisannya tidak lagi terdengar. Saya berada di sini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat, yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh planet ini karena kehilangan habitatnya. Kami tidak boleh tidak didengar. Saya merasa takut untuk berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya lapisan ozon. Saya merasa takut untuk bernapas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yang dibawa oleh udara. Saya sering memancing di Vancouver bersama ayah saya. Hingga beberapa tahun yang lalu kami menemukan bahwa ikan-ikannya penuh dengan kanker. Sekarang kami mendengar bahwa binatang-binatang dan tumbuhan satu persatu mengalami kepunahan tiap harinya, hilang selamanya. Dalam hidup saya memiliki impian untuk melihat kumpulan besar binatang liar, hutan rimba, dan hutan tropis yang penuh dengan burung serta kupu-kupu. Namun sekarang saya tidak tahu apakah hal-hal tersebut masih ada untuk dilihat oleh anak saya nantinya. Apakah Anda sekalian harus khawatir terhadap masalah-masalah kecil ini ketika Anda sekalian masih berusia sama seperti saya sekarang? Semua ini terjadi di hadapan kita, dan walaupun begitu, kita masih tetap bersikap bagaikan kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahannya. Saya hanyalah seorang anak kecil dan saya tidak memiliki semua pemecahannya, tetapi saya ingin Anda sekalian menyadari bahwa Anda sekalian juga sama seperti saya. Anda tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki lubang pada lapisan ozon kita. Anda tidak tahu bagaimana cara mengembalikan ikan-ikan salmon ke sungai asalnya. Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan binatang-binatang yang telah punah. Anda tidak dapat mengembalikan hutan-hutan seperti sedia kala di tempatnya sekarang yang hanya berupa padang pasir. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tolong berhenti merusaknya. Nah, jadi itu salah satu contoh dari pidato yang ustazah hanya baca isinya saja. Jadi intinya kita sudah dapat bahwasannya pidato tersebut menyampaikan agar kita tidak merusak alam dan lingkungan kita. Di sini jelas, ya, si penulis mengajak kita, ya, atau memengaruhi kita agar kita menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita. Kalau kita tidak memulai dari sendiri, lalu siapa lagi yang memulainya? Seperti itu, ya. Jadi intinya seperti itu. Ini ada kata ajakan, ya, yang mana itu tadi, ya, dia mengajak kita untuk berubahlah untuk kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan yang memang saat ini kita mungkin terlupa dengan misalnya kita sering membuang sampah sembarangan. Nah, mungkin dari hal kecil kita bisa menyediakan tong-tong sampah misal, seperti itu. Jadi maksud dari pidatonya ada, ya, mempengaruhi kita untuk bisa menjaga alam serta lingkungan kita dan jangan kita merusaknya.
Itu tadi contoh dari pidato persuasif, dan tentunya banyak contoh-contoh lainnya ya, sering anak-anak usia dengar kalau di sekolah, maupun ada pidato tentang kepresidenan, itu juga pidato. Misalnya ada pidato tentang bekerja sama misalnya dalam menghadapi virus corona. Itu kan ada pidato ini disampaikan oleh Bapak Presiden misalnya tentang bagaimana kita ya rakyat Indonesia dengan sungguh-sungguh bisa bekerja sama, bergotong royong, sama-sama kita ya tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ya dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah kita. Ada seperti itu pidato, seperti itu, yang mana pidato itu memengaruhi diri kita. Nah, ketika kita membaca pidato presiden, kita pastilah akan terpengaruh. Oh iya, ternyata iya betul juga ya, memang kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Itu salah satu contoh sederhananya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Apa sih ini? Pelajari persiapan menulis ya. Pelajari topik. Kita harus mengetahui topik yang akan disampaikan dalam pidato. Hal ini sangat penting. Jika kamu tidak terlalu paham tentang topik ditugaskan, lakukan kajian dan belajarlah sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Apabila topik bersifat kontroversial, alangkah baiknya kamu mengetahui argumen dari semua sisi terhadap persoalan atau topik. Jadi maksudnya pelajari topik ini, dengar ya anak-anak ustazah, jadi sebelum kita menyampaikan pidato, enggak mungkinlah pidato itu, kalau kita untuk yang baru-baru, tidak mungkinlah kita mengambil pidato itu dadakan, enggak mungkin. Pastinya sebelumnya kita ada persiapan dulu nih, kan gitu. Ya sangat jarang lah kalau kita yang baru-baru ini tidak kurang ahli gitu ya dalam berbicara depan umum, sebaiknya kita mencari dulu topik ataupun tema yang lagi hangat-hangat yang ingin kita bahas. Contoh misalnya kita ambil topik tentang sekolah. Ya, kita ambil topik tentang sekolah ya biasalah, masalah kebersihan misalnya, atau masalah apa ya, kedisiplinan, itu bisa kita angkat sebagai topik. Tapi kita lihat dulu fakta-fakta yang mendukung ya, sehingga kita bisa mengambil topik tersebut. Contohnya kita di sekolah, misalnya ustaz sebagai guru nih ya, guru pastilah ustazah kalau berpidato pastilah tentang anak murid ya, contoh menjaga sikap disiplin misalnya, seperti atau menjaga menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab untuk diri anak-anak sekolah, anak didik, seperti itu. Ya udah, ustazah tinggal melihat saja kan, ustazah amati dulu di lingkungan sekolah seperti apakah anak-anak ulun nuha ini kedisiplinannya, bahkan tanggung jawabnya seperti apa. Lalu ustazah pilih temanya, misalnya menanamkan sikap tanggung jawab dan disiplin sejak dini, atau tentang masalah kebersihan. Ya bisa, masalah kebersihan itu kita buat fakta-faktanya, bagaimana kebersihan ada di lingkungan sekitar kita. Penyebab banjir misalnya, banjir itu kan terjadi bisa ya karena itu tadi, faktor kebersihan itu tadi kan. Kalau misalnya kita tidak membuang sampah pada tempatnya, kita membiarkan saja dia berserakan seperti itu, akan menyumbat yang namanya di parit-parit seperti itu kan, itu menyebabkan bisa jadi terjadinya banjir, banyaknya sampah di sungai seperti itu. Ya bisa usaha angkat sebagai atau kalian angkat sebagai teks pidato yang memang kalian tahu memang betul-betul fenomenanya itu ada, memang betul-betul terjadi. Jadi jangan ngarang ya, membuat pidato itu tidak boleh mengarang. Kita harus betul-betul pakai argumen kita ya. Pakailah argumen kita atau pendapat kita dulu. Misalnya ya bagaimanalah kalian disiplinnya, tanggung jawabnya, kita harus tahu temanya dulu ya. Lalu bisa kita ambil dari kita mau menentukan topik, bisa kita ambil dari artikel ataupun buku-buku yang kita baca, bisa ya, banyaklah informasi yang bisa kita jadikan topik. Apalagi sekarang kan banyak sih berita ya tentang corona lah ya, tentang apa namanya tuh, banyaklah tentang fenomena alam yang bisa kita angkat sebagai teks pidato. Itu bisa, contoh misalnya kita ambilnya dari internet ya, atau dari berita, bisa kita ambil dari bencana yang terjadi, misalnya bencana apa yang terjadi tentang virus corona lah ya, bisa kita angkat sebagai pidato bagaimana kita sama-sama mencegah virus corona tersebut. Lalu pahami tujuan. Apa ini maksud pahami tujuan?
Nih, penting untuk dipahami secara pasti apa yang ingin dicapai dengan pidatomu. Dengan demikian akan mudah dimerajut isi pidatomu agar sesuai dengan tujuan. Jika topiknya adalah daur ulang, penting mengetahui banyak hal tentang sampah kota. Namun pidatomu harus memiliki fokus untuk merefleksikan secara pasti apa yang kamu harapkan agar audiens melakukan pesan-pesanmu dalam pidato. Apakah kamu mencoba meyakinkan DPRD kota kabupaten untuk program sampah terpadu, atau mencoba meyakinkan orang untuk tidak membuang sampah sembarangan? Nah jadi maksudnya anak-anak ustazah, kalau kita berpidato harus kita punya tujuan. Kita harus tahu dulu untuk apa kita berpidato ini, tujuannya untuk apa. Kita harus tahu secara pasti. Contoh misalnya kalau di buku ini dia akan misal topiknya tentang daur ulang. Nah, jadi harus sampai pesan-pesan apa sih sebenarnya daur ulang itu, haruslah sampai pesan pidato yang kita sampaikan itu ke audiens. Jangan sampai audiensnya itu misalnya udah dengar dengan baik, tiba-tiba nggak ada intinya dari apa yang kita bahas. Nah itu yang nggak boleh. Jadi harus punya tujuan dalam menyampaikan pidato. Tujuannya apa ya? Pastinya tujuannya agar bisa memengaruhi atau mengajak orang lain untuk berubah. Itu secara umumnya. Ya, kalau kita mau ya tentang misalnya tentang kebersihan lingkungan sekolah, kita ambil topiknya, maka tujuan yang pasti adalah mengajak atau memengaruhi ya siswa-siswa Ulun Nuha semuanya lah yang ada di Ulun Nuha itu untuk ya menjaga kebersihan. Misalnya dari apa dulu nih, kita lihatlah fakta-faktanya ya, misalnya dari dengan menyediakan tong sampah di sekitaran sekolah, bisa seperti itu, atau menyediakan kantong plastik di kelas ya, atau tong sampah misalnya tidak membawa jajanan saat masuk ke ruangan kelas, seperti itu kan salah satu dari tujuan yang akan kita sampaikan ke audiens. Seperti itu, kita lihat juga lah audiensnya. Kalau kita mau menyampaikan tentang apa namanya ya, sampah daur ulang ini, ya kita mau menyampaikannya bisa di rakyat umum, atau misal pihak apa ini, DPRD. Nah bagaimana kita cara meyakinkan audiens bahwasannya mereka harus mengikuti pesan-pesan yang kita sampaikan dalam pidato. Itu harus ya, harus itu. Jadi kita sebagai yang memberi pidato harus benar-benar memperhatikan informasi yang kita muat itu harus memengaruhi hidup orang lain ataupun audiens yang mendengarkan pidato kita. Jadi jangan sampai pidato yang kita buat itu tidak ada tujuannya ya. Nanti kita akan lebih bahas lagi setelah kita mempelajari strukturnya. Lalu pahami audiens. Memahami audiens, nanti bisa dicatat ini ya nak ya. Memahami audiens dalam hal pandangannya dan pengetahuan mereka tentang topik sangat penting. Ini juga akan memengaruhi isi pidatomu. Audiens yang sedikit mengetahui tentang topik memerlukan latar belakang informasi topik dan bahasa yang lebih sederhana. Audiens yang sudah paham tentang topik akan merasa pidatomu membosankan. Mereka butuh informasi baru atau ide yang lain. Demikian juga audiens yang mendukung pandanganmu tentang topik akan lebih mudah diajak untuk berbuat sesuatu. Tidak perlu diyakinkan sedemikian rupa. Berbeda dengan audiens yang tidak setuju denganmu akan lebih perlu diyakinkan secara serius untuk mempertimbangkan pandanganmu. Nih, memahami audiens dalam hal pandangannya dan pengetahuan mereka tentang topik sangat penting. Jadi anak-anak ustazah, kita manusia ini ada memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tahu kan pandangan kan, Nak? Bukan pandangan mata, maksudnya pandangan pikiran yang berbeda-beda atau pendapat yang berbeda-beda. Misal kita tidak setuju dengan situasi ini, mungkin yang lainnya setuju. Jadi, Nak, usahakan kalau kita misalnya menyampaikan pidato, sesuailah dengan audiensnya. Kalau kita ustazah sebagai guru ya, ya pastilah ustazah akan menyampaikan pidato tentang murid-murid, tentang motivasi belajar. Itu cocok kan karena ustazah guru, motivasi belajar, terus juga misalnya bisa itulah tadi menanamkan sikap percaya diri. Nah seperti itu saya cocok karena saya guru dan saya pernah memiliki pengalaman seperti itu. Tetapi misalnya kalau orang misalnya yang berpidato itu adalah anak SMP yang dia itu misalnya belajarnya aja kurang, disiplinnya kurang, tanggung jawabnya kurang, terus dia mau buat pidato tentang menanamkan rasa percaya diri dan tanggung jawab, ya kan nggak cocok lah. Sedangkan orang juga udah tahu gitu kan, orang juga akan terpengaruh, dia aja nggak seperti itu kok. Nah jadi kita kalau mau memberikan pidato, kita juga harus menanamkan sikap yang memang ada dalam pidato kita tersebut ya. Contoh kita mau misalnya ya
membuat pidato tentang kebersihan, kita harus bersih. Yang menyampaikan pidato tersebut, ya insya Allah, mudah-mudahan dia juga orang yang memang menanamkan sikap kebersihan itu tadi, menanamkan sikap tanggung jawab itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi orang yang setuju dengan kita, nah, akan lebih mudah mendengar pendapat kita. Coba orang kontra dengan kita atau orang yang tidak sepaham dengan kita, itu akan sulit, akan membuat kita itu harus banyak ya menguraikan argumen supaya apa, orang tersebut percaya, yang tadinya tidak sependapat dengan kita bisa percaya. Jadi argumen itu memang sangat penting dalam sebuah pidato. Contoh ustazah bilang seperti ini ya, misalnya beberapa anak tidak memperhatikan kebersihan di lingkungan sekolah. Itu kan pandangan ustazah yang ustazah lihat, ya kan? Nah, dari mana pembuktiannya? Itulah argumen. Kita cari bukti-buktinya, kelas berapa lah, siapa-siapa aja, kita cari data-datanya. Baru itu bisa meyakinkan pembaca. Contoh ustazah bilang, nah banjir yang terjadi ini, ustazah bilang, karena ulah manusia seperti itu. Karena misalnya ulah manusia, manusia tidak bisa diajak bersih, hidup bersih. Nah, kalau orang yang mudah tersinggung, ustazah katakan seperti itu, mungkin dia tidak akan menerima. Mungkin kalau orang merasa dia udah bersih lah, udah bagaimana, dia akan dia tidak terpengaruh dengan apa yang ustazah bilang. Nah, disinilah pentingnya argumen. Ya, namanya pendapat yang dibuktikan dengan fakta atau data-data. Saat ustazah bilang, ya karena ulah manusia, apa pembuktiannya? Kita harus mencari tahu agar sampai ke audiens. Data-datanya apa, berapa persen orang yang misalnya tidak menjaga kebersihan, kita harus ada data-datanya itu dari lurah kah atau dari RT RW seperti itu. Jadi tidak asal-asalan kita dalam membuat suatu pidato, karena dapat memicu kontroversi ketika pidato kita itu, yaitu tadi ya, tidak disukai ataupun tidak apa ya, menyinggung pihak lain, itu tidak boleh. Nah, anak-anak ustazah, perlunya ini harus diperhatikan ya, dalam memilih pidato perlunya anak-anak ustazah dalam memilih tema yang menarik. Tema yang menarik ya, maksudnya tema yang menarik itu yang mengikuti, yang aktual, yang mengikuti perkembangan zaman ya. Jangan temanya itu memang udah membosankan seperti itu. Jangan itu-itu saja yang dikatakan. Nah, jadi harus segar dia, harus kita mencari tema itu benar-benar yang menarik, yang memang orang lain itu kalau mendengarkan judulnya saja sudah penasaran gitu kan. Jadi buatlah sesuatu yang menarik seperti itu. Nih, audiens yang sudah paham tentang topik akan merasa pidatomu membosankan. Jadi sebenarnya ya, kenapa, apa sih tujuan dari kita harus mencari topik yang terbaru ya, karena supaya audiens yang mendengarkan kita itu tidak bosan kan mendengarkan kita. Nah, itu juga akan mewujudkan apa, maksudnya akan membuat pidato kita itu berhasil di hadapan orang ramai. Nah, itu sebenarnya ya Nana Ustazah. Tadi kan Ustaz sudah contohkan kan tadi nanti anak-anak ustazah bisalah cari contoh-contoh pidato. Kalau ini kan tadi kita sudah ada mempengaruhinya kan, dari pendahuluannya sudah ada, dia perkenalkan dulu dia siapa. Nih, ini kan pendapat dia semua ini, pendapat dia. Nih, dia mengajak orang untuk harus mengubah caranya. Saya tidak memiliki agenda tersembunyi, saya ingin masa depan bagi diri saya saja. Nah, ini kan pandangan dia semua ini, pendapat dia. Lalu dia buktikan. Nanti ada masanya dia membuktikan. Ya, penyajian faktanya kan ada nih kan. Nih, dari dia yang nih. Ini kan pendapat dia, kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Ini pendapat si Seven Suzuki, bukan pendapat orang banyak ini. Ini hanya pandangan dia. Mungkin ada aja orang, mungkin ada orang yang memang kehilangan masa depannya biasa aja kan, ada aja seperti itu kan. Ini pandangan dia kan. Lalu dia buktikan, ada pembuktiannya, dia letakkanlah pembuktiannya itu di
sini, misalnya penyajian fakta nih, semua ini terjadi di hadapan kita dan walaupun begitu kita masih tetap bersikap bagian kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahannya. Saya hanyalah seorang anak kecil dan saya tidak memiliki semua pemecahannya, tapi saya ingin Anda sekalian menyadari bahwa Anda sekalian juga sama seperti saya. Ini pun masih pandangannya ya. Nih, kayak ozon saat dia saat dia melihat ikan-ikan sudah seperti punya penyakit kanker, itu kan termasuk fakta. Nah, tapi ini minggu depan, ini lengkapnya kita bahas minggu depan ya, Nak ya. Ini maksud-maksud dari pidato ini kita bahas minggu depan. Jadi hari ini hanya gambaran umum tentang pidato itu apa, terus itu apa sih tujuan pidato itu saja kalau untuk hari ini ya. Nah, jadi baik anak-anak ustazah, saya rasa cukup pembelajaran kita hari ini karena waktunya juga sudah habis. Mudah-mudahan apa yang sudah ustazah ajarkan dapat bermanfaat untuk diri anak-anak usia sekalian. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.